3 orang yang meninggal dunia, 584 orang luka-luka, dan 2 orang dinyatakan hilang dalam bencana tsunami di Selat Sunda. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat, dan puluhan kapal rusak ringan. Cita yang mendalam kepada korban di Provinsi Banten, di Serang, Pandeglang. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Kepala BNPB, kepada Mensos, ke Panglima, semuanya sudah bergerak di lapangan. Dan terakhir tadi saya mendapatkan laporan juga berapa yang meninggal karena tsunami ini, tetapi memang ini masih datanya masih dalam berproses berkembang. Karena pagi tadi saya telepon masih sedikit, kemudian tadi siang saya telepon lagi sudah tambah, hingga kita tunggu saja nanti apa laporan dari Banten.